persiapan pelaksanaan rapat kerja provinsi atau Rekerprov Komite Olahraga Nasional Indonesia Kaltara 2021 dipastikan akan dilaksanakan dalam bulan ini. Jajaran panitia pelaksana pun telah melakukan rapat lanjutan membahas waktu dan tempat pelaksanaan. Dari rapat tersebut, Ketua Panitia Pelaksana Sulis Krisbowo menegaskan untuk pelaksanaan sudah dipastikan pada 19 Juni dan Kota Tarakan tetap menjadi tuan rumah sesuai dengan keputusan awal. Sulis Krisbowo mengatakan, panitia sengaja melaksanakan di salah satu hotel dikarenakan masih dalam suasana pandemi. Pihaknya juga masih mewacanakan terkait protokol kesehatan yang akan diterapkan, di mana kemungkinan peserta akan menjalani tes rapid antigen untuk memastikan para peserta bebas dari COVID-19. Insya Allah kita akan laksanakan tanggal 19 Juni tahun 2021 ini di salah satu hotel di Tarakan. Prokes mungkin nanti kita apakah perlu adanya swab atau mungkin antigen atau mungkin ginos dari daerah atau mungkin dari kalau dari Tarakan kita juga tentang prokes sudah segitu. Sementara itu, Steering Committee Syafruddin menambahkan, saat ini semua cabur di Kalimantan Utara bahkan KONI Kabupaten Kota sudah mendapatkan edaran terkait pelaksanaan Rekerprov. Ini juga akan menjadi ajang mengumpulkan cabang olahraga dan atlet yang akan berlaga di PON Papua. Namun pesertanya akan dibatasi, di mana masing-masing cabur dan KONI hanya satu perwakilan saja. Antara SC dengan OC sudah sepakat semuanya. Dari sisi materi pembicaraan yang akan kita bahas nanti pada saat terakhir sudah disiapkan semuanya. Nah, tinggal bagaimana action daripada OC sebagai fasilitator untuk melengkapi segala sesuatunya. Tui Muhammad melaporkan.